Pahang berjaya mengutip hasil tanah sebanyak RM35.98 juta ringgit dari Januari hingga Julai lalu. Exco Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabariah Saidan berkata ia hasil kesedaran pemilik tanah dan promosi berterusan yang dilakukan kerajaan negeri. Ini termasuk memanjangkan tempoh pengecualian denda lewat sehingga November sekaligus membolehkan pemilik tanah membayar lebih cepat dan tepat pada masanya. Kutipan kita memang melebihi sasaran. Kalau kita sasaran kita untuk sehingga bulan 7 kita sasaran kita adalah 34 juta tetapi untuk tahun ini kita telah mencapai 39 hampir 40 juta untuk bulan Julai ini 2024. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian karnival tanah peringkat Bera di Dewan Kompleks Rakan Muda Bera.